Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di channel saya. Saat ini saya akan mengganti kampas rem saya yang belakang. Yang pertama ini saya pakai Bendik. Itu ada juga di videonya penggantian Bendik. Saya lupa itu di kilometer berapa. Udah lama sekali sih. Dan saat ini saya ganti lagi sama yang ori. Sebelumnya kita buka dulu baut-bautnya. Dipakein kain biar bautnya nggak lecet. Sayang kalau lecet. Sudah kita lepas, sekarang tinggal yang lepas spinya. 1, 2 kita lepas dulu. Bendik udah benar-benar habis, sudah kemakan juga di sini, udah beradu sama piringannya, udah habis. Tapi ini kayaknya habisnya nggak rata. Karena sini masih tebel, dan sini tapi sini sudah habis. Kalau kayak gini berarti kayaknya di kalipernya itu nggak rata, jadi habisnya cuma habis separuh. Sekarang kita ganti sama yang orinya. Sebelumnya drumnya ini kita dorong dulu ke dalam supaya nanti lebih gampang. Udah, terus pasang lagi sepinya yang sebelah sini.
udah masih rapet, jadi nanti kita dorong-dorong. Kita pasang lagi. Tinggal pasang, tinggal kenceng-kencengin aja. Udah terpasang lagi. Ini kaliper belakang ini saya menggunakan kaliper punya NMAX. Ini barang lamanya, tipis sebelah. Dan kita lihat speedonya, kita gantiin di kilometer berapa sekarang. Kita gantiin di Odo 43487. Sekian. Pemasangan kampas rem belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.